Ya, pemirsa, rumah Wakil Ketua KPK Lawadi Muhammad Syarif di Kalibata dilempar bom Molotov. Dan sekarang kita kembali bergabung dengan Gatot Trilaksono yang akan melaporkan situasi terkini di rumah kediaman dari Lawadi Muhammad Syarif. Gatot, apakah ada update bagaimana situasi terkini di rumah Wakil Ya, Ketua KPK? baik, Davi. Ya, baik Davi, hingga kini di sekitar kediaman dari Wakil Ketua KPK, Lawadi M. Syarif, semakin ramai. Bukan oleh petugas kepolisian, melainkan dari warga sekitar yang memang penasaran untuk mengetahui seperti apa dampak dari pelemparan dugaan bom Molotov dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal di kediaman Lawadi M. Syarif. Memang dari sisi penjagaan di depan kediaman dari Wakil Ketua KPK, Lawadi M. Syarif, tidak adanya pengawalan yang cukup ketat dari pihak kepolisian, namun di sejumlah ruas-ruas jalan ataupun di gang dekat kediaman dari Lawadi M. Syarif memang sudah terlihat ada sejumlah anggota kepolisian memang sudah berjaga-jaga. Meski pengawalan tidak ketat, kami dapat informasikan kepada Anda, Davi, dan juga pemirsa bahwa kediaman dari Lawadi M. Syarif yang berada di sekitar kawasan Kalibata, Jakarta Selatan ini diketahui bahwa situasi depan rumahnya merupakan jalan yang cukup ramai dan banyak sekali masyarakat yang memang menggunakan jalur ini untuk berlalu lintas. Dan memang pada saat insiden terjadi, yaitu pada dini hari tadi, diketahui memang tidak terlalu banyak ataupun tidak adanya informasi mengenai siapa terduga pelaku yang melemparkan bom Molotov. Dan Davi dan juga pemirsa, saya akan menunjukkan sekali lagi pada Anda bahwa di belakang saya ini merupakan kediaman dari Lawadi M. Syarif, dan dapat Anda saksikan, Davi dan juga pemirsa, di bagian atas dari kediaman Lawadi M. Syarif ini memang sudah terlihat secara jelas bahwa ada seperti bercak ataupun bekas dari api berwarna hitam di bagian tembok, di balkon bagian atas kediaman Lawadi M. Syarif. Dan diduga bom Molotov yang dilemparkan oleh orang yang tidak dikenal tersebut mengarah ke bagian atas dari kediaman Lawadi M. Syarif pada dini hari tadi. Berdasarkan saksi yang kami sempat wawancarai tadi, bahwa saksi yang berada di dekat kediaman dari Lawadi M. Syarif memang sempat mendengar adanya pecahan seperti kaca pada pukul 1 dini hari. Namun mengenai siapa yang melempar, saksi tersebut tidak mengetahui karena memang kondisi yang sudah cukup malam sehingga sedikit menyulitkan untuk mengetahui siapa yang melakukan pelemparan tersebut. Dan pihak dari kediaman Lawadi M. Syarif baru mengetahui bahwa adanya pelemparan bom Molotov di kediaman Wakil Ketua KPK Lawadi M. Syarif pada dini hari tadi sekitar pukul 5 pagi tadi. Dan dapat Anda saksikan, Davi dan juga pemirsa, situasi saat ini di kediaman Lawadi M. Syarif memang cukup kondusif. Meski kondusif, baik aparat kepolisian lalu kemudian warga yang berada di sekitar kediaman dari Lawadi M. Syarif juga masih terus berjaga dan juga melihat secara langsung kondisi terkini dari kediaman Lawadi M. Syarif. Sementara untuk proses identifikasi dan juga olah TKP sudah dilakukan oleh pihak dari lapor dari Polri pada pagi tadi. Dan memang ada sejumlah barang bukti yang sudah dibawa oleh pihak kepolisian, termasuk juga hasil rekaman CCTV. Oke, yang berada Gatot, tadi kami sempat melihat aparat keamanan sudah berada di lokasi. Namun mengapa polis line atau garis polisi belum dipasang di rumah kediaman Lawadi Muhammad Syarif? Iya, Davi. Mengenai apakah ataupun kenapa polis line belum dipasang, karena memang saat ini di bagian dalam kediaman dari Lawadi M. Syarif masih dilakukan proses identifikasi ataupun olah TKP. Namun, sekali lagi ini sifatnya tertutup dan kami awak media tidak bisa melihat secara langsung terkait dengan kondisi yang berada di dalam seperti apa. Karena memang proses dari olah TKP ini masih dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh dampak dari pelemparan dugaan bom Molotov yang dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal, Davi. Oke, Gatot, bisakah Anda ceritakan situasi di sana, di daerah rumah pemukiman Lawadi Muhammad Syarif? Itu merupakan pemukiman yang cukup ramai begitu saat ini Anda tunjukkan kepada kami. Tapi memang warga sempat mendengar bahwa pada pukul 1 malam kemudian ada seperti suara botol pecahan kaca seperti itu. Namun bagaimana reaksi warga saat itu ketika mendengar pecahan kaca tersebut?
Iya, baik Davi. Berdasarkan informasi yang kami terima dari baik dari warga sekitar ataupun saksi yang sempat kami wawancarai bahwa memang mereka sempat mendengar adanya pecahan kaca sekitar pukul 00:30 dini hari, namun mereka tidak mengetahui secara pasti apakah pecahan ataupun bunyi pecahan kaca tersebut merupakan lemparan bom molotov, karena memang kondisi pelemparan tersebut terjadi pada dini hari dan memang sebagian besar warga yang berada di sekitar kediaman Laude M. Sarip memang sudah beristirahat, Davi. Dan kalau boleh saya kasih info kepada Anda, Davi, bahwa di depan kediaman dari Laude M. Sarip ini merupakan jalan besar dan biasa memang dijadikan oleh warga sebagai akses jalan dan kondisinya memang cukup ramai. Namun karena kejadian yang terjadi pada dini hari tadi, bukan tidak mungkin Davi bahwa tidak banyaknya warga yang melintas, lalu kemudian pada jam waktu istirahat warga itu membuat sebagian warga yang berada di sekitar kediaman Laude M. Sarip tidak mengetahui insiden tersebut, Davi. Oke, Gatot, sekali lagi saya ingin konfirmasi, artinya belum ada keterangan resmi dari pihak keamanan maupun dari Laude Muhammad Syarif, Gatot. Ya, baik Davi, tadi Kapolres Jakarta Selatan sempat meninjau untuk melihat secara langsung kondisi dari kediaman Laude M. Sarip, namun dia tidak memberikan keterangan apapun karena memang proses identifikasi dan olah TKP tadi pagi masih dilakukan oleh pihak Puslapor. Selain itu, dari pihak rumah Laude M. Sarip, khususnya Wakil Ketua KPK sendiri, Laude M. Sarip juga belum terlihat sejak pagi tadi hingga kini berada di sekitar rumah dan memberikan keterangan kepada kami. Jadi, Davi, dapat kami pastikan bahwa pihak dari Laude M. Sarip lalu kemudian dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan belum ada informasi dan juga update terbaru yang diberikan kepada kami awak media terkait dengan insiden ini, karena memang insiden yang terjadi di dini hari tadi dan saat ini masih dilakukan penyelidikan secara mendalam oleh pihak kepolisian, Davi. Iya, baik, terima kasih Gatot. Kita juga pemirsa sudah terhubung kembali dengan Rahmat Hidayat di kediaman Agus Raharjo, Ketua KPK. Rahmat, bagaimana situasi saat ini? Apakah ada update terbaru? Apakah aparat keamanan juga masih melakukan olah TKP begitu? Rahmat. Ya, tapi saat ini benar di lokasi rumah Pak Agus sudah terkumpul sejumlah petugas dari kepolisian dari Polsek Jati Asi dan Polres Metro Bekasi serta petugas dari Puslapor Mabes Polri. Puslapor sedang melakukan pengecekan olah TKP di dalam rumah Pak Agus, yang di mana di tempat saya persis berdiri ini, di sinilah tempat digantungnya tas berwarna hitam yang diduga diindikasikan bom bentuk pipa begitu, tapi. Iya, Rahmat, apakah keterangan dari warga sekitar sudah didapatkan oleh aparat keamanan tentang bagaimana kronologis, kemudian adakah saksi-saksi yang melihat secara langsung seperti itu? Apakah warga di sekitar rumah Agus Raharjo sudah mulai dimintai keterangan oleh aparat keamanan? Ya, berdasarkan pantauan kami di lokasi bahwa persis kami berdiri ini salah satu tetangga rumah Pak Agus, salah satu pun tidak ada yang melihat. Itu pun diketahui oleh salah satu pekerja yang sedang melakukan renovasi di rumah Pak Agus. Begitu, Davi. Rahmat, saya ingin mengulang kembali konfirmasi kepada Anda. Selain pipa paralon yang ditemukan di kediaman Agus Raharjo, apalagi yang ditemukan yang mengindikasikan bahwa barang tersebut atau temuan tersebut adalah bom atau berbahaya begitu? Ya, bentuk pipa yang terdapat di tas yang digantung di teralis depan rumah Pak Agus ini berbentuk pipa yang di dalamnya terdapat paku, kabel, serta baterai, serta ada bentuk serbuk putih yang diduga misil, begitu. Tapi. Iya, Rahmat. Hingga saat ini, apakah sudah ada keterangan resmi dari aparat keamanan, khususnya di kediaman Agus Raharjo? Sehingga saat ini, saat terakhir kami ini melaporkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian sedang bekerja melakukan olah TKP. Tidak hanya itu, di depan kami berdiri ini
menuju akses rumah Pak Agus pun memang sudah lama sudah ditutup, dan menuju akses rumah Pak Agus ini hanya melalui pintu yang berada di sebelah kiri saya berdiri, kami berdiri ini, begitu. Tapi oke, Rahmat, tadi Anda katakan bahwa akses menuju jalan rumah Agus Raharjo merupakan hanya ada satu jalan saja. Bisa Anda perlihatkan kepada kami bagaimana situasi jalan tersebut, di pemukiman tersebut? Dan tempat kami berdiri di sebelah kiri ini merupakan pintu akses, pintu yang menuju rumah Pak Agus, pintu perumahan yang menuju pintu Pak Agus. Untuk saat ini di depan pintu tersebut sudah dipalangi sebuah bangku yang hanya bisa diakses oleh petugas dan dari kepolisian dan petugas dari puslapor. Untuk warga sendiri di sekitar sini belum nampak berkumpul atau ini. Memang baik, di perumahan Rahmat. Ini ya. Oke, baik. Rahmat, terima kasih. Selanjutnya pemirsa, saya akan menghubungi rekan kami yang ada di KPK, sudah ada Ririn Oktaviani yang akan melaporkan bagaimana update mengenai kejadian tersebut. Ririn, apakah sudah ada keterangan resmi dari pimpinan KPK di sana? Ririn. Ya, Davi, hingga saat ini terkait tentang insiden pelemparan yang diduga merupakan bom Molotov di kediaman pimpinan KPK, yakni Laude M. Syarif yang terletak rumahnya di Kalibata dan juga Agus Raharjo yang berada di Bekasi. Hingga saat ini, baik pimpinan dari KPK maupun juru bicara Febri Diansa belum memberikan keterangan resminya terkait insiden pelemparan bom Molotov tersebut. Memang diketahui bahwa kejadian pelemparan bom Molotov itu terjadi tidak berselang lama dari kedua kediaman tersebut. Memang hingga saat ini pihak dari KPK belum memberikan keterangan resminya kepada awak media. Kami pun juga masih berusaha untuk menghubungi pimpinan KPK untuk memberikan keterangan resminya. Dan memang kami juga belum mengetahui apakah pimpinan KPK terlebih adalah Laude M. Syarif dan juga Agus Raharjo saat ini berada di Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun menuju ke kediaman mereka yang terletak di Bekasi dan juga di Kalibata. Namun hingga saat ini memang polisi masih melakukan penyidikan terkait tentang pelemparan bom Molotov tersebut dan akan melakukan pengamanan lebih ketat lagi di rumah masing-masing dari pimpinan KPK. Davi. Terima kasih Ririn. Sebelumnya ada Rahmat dan Gatot Trilaksono, terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Pemirsa, kami segera kembali, tetaplah di iNews Siang.